Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih, malah 1 billion love kepada semua yang sudah subscribe, yang sudah support channel kita ni sampai menjadi sudah 250,000 subscriber pagi tadi. Terima kasih diucapkan. Saya mohon bagi yang pertama kali ataupun belum subscribe, tekanlah butang subscribe kerana subscribe itu percuma pertama. Kedua, kita punya impian supaya channel kita ini akan menjadi besar dan menjadi suara bagi rakyat suatu hari nanti yang dapat sangat sangat lantang bersuara dan sangat berpengaruh untuk sampai ke telinga Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berkenaan. Jadi saya minta tolong tekan butang subscribe. Okey, terima kasih diucapkan. Terima kasih. Baik, naratif baru serangan Perikatan Nasional mengatakan mereka duk serang Anwar Ibrahim sekarang, yang mereka kata Anwar PM tak berfungsi. Pakcik, makcik, nenek, atuk, yang belum faham. Ini cik nak fahamkan. Anwar Ibrahim belum sampai pun sebulan jadi Perdana Menteri dah kena serang, kata banyak tuduhan Anwar PM tak berfungsi. Apa mau kata PM tak berfungsi? Baru seminggu dua, bagilah peluang. Okey, kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk buktikan dalam masa 6 bulan. Apa kata? Kita bersetujulah. Kita buat persetujuan sebagai menteri-menteri netizen. Kita naik pangkat semua ni. Kita naik pangkat, kita jadi menteri netizen. Kita jadi menteri netizen, kita jadi semak dan imbang untuk kerajaan juga. Jadi kita akan bersuara melalui platform ini. Yang penting suara kita bagus, betul, bukan mencaci maki, bukan apa, tapi kita meminta dengan baik. Jadi makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan terlalu cepat percaya dengan serangan-serangan begini. Kerana kita belum tahu lagi, Anwar Ibrahim baru 2 minggu tahu jadi Perdana Menteri. Baru 2 minggu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagilah dia masa. Jangan sampai seperti Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini, ada beberapa orang lah yang dah jadi Perdana Menteri, akhirnya lepas 18 bulan dirampas kuasa. 18 bulan dirampas kuasa kerana memang terbukti tak berfungsi pun. Tak berfungsi. Banyak orang kata dakwa dia kerajaan gagal. Yang itu baru ngam untuk kita tengok. Jadi naratif untuk serang Anwar tak berfungsi itu terlalu awal. Kita tenang dulu. Okey, jadi artikel itu kata Perikatan Nasional sebelum ini Perikatan Nasional sebelum ini last-last dalam kempen pilihan rayanya telah menggunakan sentimen yang memang tak boleh terima. Sentimen kaum dan agama untuk menyerang pihak lawan, khususnya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Itu dulu. Tapi sekarang ini tiba-tiba naratif itu sedikit berbeza pada kali ini, yaitu kini sasarannya pula adalah barisan kabinet. Anwar mampan, tak boleh pecah, tak boleh tembus. Sekarang yang dia cuba-cuba untuk kasih tembus adalah menteri kabinet. Dengan pemimpin PN pula tiba-tiba cuba untuk menggambarkan bahawa Anwar adalah sebagai menteri yang tidak berfungsi, iaitu lame duck. What? Anwar bukan lame duck lah. Dia adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan.
apa bendanya tiba-tiba dia jadi lemdak pula ni? Kita tengoklah, bagilah peluang dulu. Ia selepas Menteri Komunikasi Digital iaitu Fahmi Fazil menjustifikasikan pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dengan berkata calon menteri bukan ditentukan sendiri oleh Anwar. Ini kan kabinet perpaduan. Jadi kalau kabinet perpaduan, bukan satu parti saja yang berkuasa untuk buat pelantikan. Mestilah dibuat secara perpaduan. Sebaliknya, kata Fahmi yang juga adalah ketua penerangan bagi PKR, calon jemaah menteri dalam kerajaan sekarang ditentukan oleh parti dan gabungan parti masing-masing yang terdiri daripada PH, BN, GPS, GRS, Warisan dan lain-lain. Sampai dengan gabungan ini, Anwar Ibrahim sudah pun melepasi garis angka, sudah pun melepasi garis angka 2/3 agaknya. Jadi dia ada majoriti yang kuat sekarang ni. Ketua Penerangan Pemuda Bersatu iaitu Muhammad Asram Mustaqim Badrul Munir menegaskan penjelasan Fahmi mengesahkan bahawa Anwar sememangnya PM yang tidak berfungsi atau lemdak PM. Lemdak PM. Anwar Ibrahim, dia punya kabinet, kabinetnya kecil tapi akan berfungsi dengan baik. Jangan saja macam kabinet dulu. Kabinet super besar, ada duta khas lagi. Oh, siap ada duta khas. Sebab tak ada nak kasih masuk lagi menteri. Dan menteri tak ada lagi tempat, kasih jadilah duta khas. Tapi akhirnya digelar sebagai kerajaan gagal. Bukan saya yang gelar, ahli politik yang gelar. Sian juga, bukan juga gagal itu. Tapi waktu itu kan banyak cabaran, bukan senang bah. Asraf yang berulang kali menggunakan gelaran itu terhadap Anwar di dalam hantaran Facebook sejak semalam berkata ahli Parlimen Tambun itu perlu tunduk dan tiada kuasa atas segala tuntutan Barisan Nasional. Itu saya tak setuju. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat-sangat besar kuasa dia. Sangat besar kuasa dia sehingga BN terpaksa merayu kepada Anwar Ibrahim. Kemudian Anwar pula dia terpaksa pula untuk ikut apa itu turut kepada cadangan daripada parti Barisan Nasional. UMNO. Jadi itu nama dia take and give, memberi dan terima. Maksudnya kosong-kosong. Adil lah. Kau tolong aku, aku nak tolong kau juga. Tapi jangan silap. Anwar tak akan berkompromi dengan benda-benda yang salah. Tiada kesalahan untuk lantik Zahid Hamidi. Cuba kasih keluar di mana perlembagaan atau undang-undang Malaysia yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim salah. Salah dan perlu diambil tindakan kerana lantik Anwar. Lantik Zahid. Tak ada. Tapi nanti kita tengoklah. Yang kita betul-betul mau tengok, jangan risau. Saya sendiri pun akan juga memberi komen, reaksi. Kalau apa terjadi nanti, kalau tiba-tiba Zahid Hamidi didapati bersalah dan tiba-tiba Anwar Ibrahim tolong-tolong Zahid Hamidi kalau dia bersalah. Waktu itu barulah kita bersuara kata Anwar Ibrahim ini itik kah, ayam kah, angsa kah. Waktu itu baru kita bersuara. Tapi kepada ketiga ini tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita beri dulu peluang kepada Anwar Ibrahim. Baru 2 minggu cik, awal sekat. At least bagi 6 bulan untuk kita tengok Anwar Ibrahim dapat berfungsi atau tidak. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hey Malaysia.